Suruh jalan ini kosongin, tidak boleh ada motor lewat. Ini kebanyakan siap, siap, punya pedagang. Ya, suruh minggir dulu. Siap, dipinggirkan siap. Dulu motornya. Siap. Ya. Motornya mana? Mas, di pinggirnya kabel, jangan ada yang berhenti sini. Biar dipakai untuk lewat, ya. Biar dipakai untuk lewat, semuanya. Minggir dulu, ya. Mas, di pinggirnya, Mas. Siap, Pak. Mas, sampai pinggirnya nggak boleh siap. Ada motor berhenti. Siap, Pak. Iya, pinggirnya. Siap. Jalan, kami, ya. Itu loh, itu suruh pinggir semua. Ditutup, Pak, tutup, Pak. Biar bisa dipakai untuk lewat, ya. Biar bisa dipakai untuk lewat, kosongkan semuanya. Dipinggirkan. Dipinggirkan semuanya, mobilnya dipinggirkan. Pak, pantek semua ini lho, Pak. Habis semua, Pak. Jam 6, Pak. Jam 6. Kita belum tahu ya. Tahu, Pak. Katanya Pak Jari los. Hah? Los ini, Pak. Habis. Los itu, ya. Minggir ya, siap Pak. Siap Pak. Siap Pak. Lampirnya sudah masuk berapa? Damkarnya. Oh, damkarnya sudah masuk berapa? Ini nggak bisa masuk ini. Hah? Ini terbisa. Pak Ganjar, assalamualaikum Pak Ganjar. Ini kita lolos kan belum dapat kios sudah kebakaran Pak Ganjar. Sebentar toh. Ini lagi diurus sudah toh. Sudah dapat kios di kebakaran lagi. Zaman ini sebenarnya zaman tenang. Ini kita masuk ya. Lampirnya bisa masuk nggak? Coba dipotongkan semua ya. Diambil satu jalur khusus untuk yang belampir. Jadi lainnya diisi apa dulu ya. Semua biar dia bisa keluar masuk ya. Ini lagi ngisi. Ada berapa belampir yang sudah masuk ya? Sampai 6 mungkin aja 1, 2, 3 berapa? Mungkin aja. Terus yang satu ini ya? Di sana aja? Oh, di sana aja? Ya, nanti kalau sudah dimasukkan ya. Iya Pak. Kalau perlu ini dijebol aja, nggak apa-apa. Kan dah
itu apa sini ya? Cukup kan? Cukup ya? Cukup Pak, cukup Pak. Ini bisa enggak kan? Kalau enggak sini aja. Cukup kan? Oh iya. Dikasih aja biar Pak, maaf ini mau buat lewat. Ayo, lewat. Yang di pinggirnya Mas, di pinggirnya Mas. Ada berapa pemadamnya bisa masuk? Tadi 3, dari Ungaran 1 ya. Dari Ungaran 1. Iya, di anu ya, hanya saja memang transportasi ke sininya yang apa ya? Terlalu padat. Wah, makanya kan termasuk ngambil air tadi di banjir kanal timur. Ya, dikawal aja. Ya, dikawal polisi terus. Jalan biar anu ya. Apa namanya belambirnya gampang ya. Tapi ya namanya masyarakat tetap rawa apa? Ada dipaksa. Siap, Pak. Paksa orang gaji ini kan pinggir ya. Siap. Yang lain, minggir. Buka. Ya. Terus. Ben diurusi karo mereka. Iya toh? Kan ora iso toh? Sing penting sampean selamat sih. Sing kene dislametke. Iki ben dirampungi pemadam kebakarane ngono ya. Janten Pak yo. Ribon Pak. Oke, Pak Kacar. Kacar. Hah? Iki selamat sih. Nggih. Iya toh? Nggih. Ora ribon sampean dulu kono kok. Benar sampean. Nggih. Padahal iki kecelakaan, ya toh, makanya lagi cepet-cepet sih. Padam ke, wes yang tinggi sih, yang penting nyawanya selamat sih, ya toh. Ya, pindah kebakaran, mulanya mengkau lagi yang penting selamat sih, ya. Sampean ngaman ke KBC, awak EDW nyawanya selamat KBC, ya lah. Dari Sabar udah kita bagus ya. Jadi aku cek ke wali kota 5 dulu masukin dulu keadaannya gitu kan. Terus masuk segera koordinasi dengan kepolisian. Iya. Ini baru tiba ya? Iya baru tiba. Jadi ya yang Sabar sudah masuk juga. Sudah masuk ya? Ya. Oh ya. Iya. Oke nanti langsung dicek ya. Dicek, ditenangkan warga. Nanti cateti yang ada di sini korbannya dan seterusnya. Nanti biar ngurusnya gampang. Nanti kadang-kadang pada panik ngamuk marah-marah gitu ya. Nanti dicateti aja, tenangin koordinator kurangnya pasar siapa, suruh nyatetin gitu ya. Sehingga nanti laporan ke Pak Walinya biar detail. Jalan, buka jalan. Lampirnya udah dikerahkan, tadi kepolisian juga sudah, dan semua teman-teman sudah bergerak apa cepat, mudah-mudahan lekas padam. Tadi sudah saya minta yang dari Pemkot, petugas yang urusi pasar, lurahnya pasar, diminta untuk segera nyatet ya,
siapa korbannya yang ada di los-los di area blok yang kebakaran. Dan tadi Pak Wali Kota juga sudah bicara dengan saya untuk mempersiapkan contingency plan-nya terhadap mereka, para pedagang yang perdagangannya kebakar. Biar nanti segera dihitung. Ya.